Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Sengaja saya posting video ini pada tanggal 31 Desember 2021 pada akhir tahun 2021 dan ingin pertama-tama mengucapkan selamat Natal bagi kalian yang merayakan dan juga selamat tahun baru untuk para subscriber saya atau mungkin yang kalian yang baru pertama kali main ke channel ini. BTW di channel ini saya bicara banyak tentang pasar saham, tentang properti, tentang bisnis dan juga tentang investasi. Dan khususnya hari ini saya akan mereview perjalanan saya di tahun 2021. Let's go. Izinkan saya flashback lebih lama lagi ke tahun 2020 di mana saya upload video pertama saya tentang saham di sebelah sini itu pada tahun Juni 2020 tentang saham Ultra Jaya. Dan sampai hari ini tahun 2021 Desember itu hanya 97 view atau 97 orang yang sudah menonton video tersebut. Tapi saya tidak patah semangat sampai Desember ini sudah membuat lebih dari 200 video dan sampai sekarang udah ada 20.800-an subscriber. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini. BTW, data yang saya ambil dari YouTube, ternyata dari kalian semua yang sudah menonton channel YouTube saya itu, hanya sekitar 9% yang sudah mensubscribe. Jadi mungkin sekarang saya berikan Anda waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe agar bisa mensupport channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you buat kalian sudah tekan tombol subscribe. Seiring dengan berjalannya waktu, pertama-tama nama channel ini adalah Yusuf Arifin Yusuf Business dan akhirnya berganti menjadi Yusuf Bicara Investasi. Karena saya lebih ingin fokus ke investasi, ke properti, ke saham, ke reksadana, dan semua yang berhubungan dengan investasi maupun bisnis. Puji Tuhan juga di tahun 2021 saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk ketemu investor-investor yang lebih hebat daripada saya dan sudah lama di market. Contohnya ada Bro Kastomi, ada Bro Kepos Evander, dan juga ada Bro Rivan Kurniawan. Mereka semua lebih muda daripada saya, tapi sudah lebih lama di market dan mereka sudah profit multibagger berkali-kali. Dan tentunya saya belajar banyak dari mereka, dari pengalaman pribadi mereka, bukan hanya dari teori-teori saja, tapi dari pengalaman yang sudah mereka praktekan. Selain di dunia investasi saham, saya juga diberi kesempatan untuk ketemu teman-teman di dunia F&B atau food and beverage. Saya sudah ketemu dengan Bro Randy yang punya Hehe, saya juga ketemu Bro Daniel yang punya Travel Belly, di mana dalam 3 tahun dia bisa membuka lebih dari 60 outlet di seluruh Indonesia, menambah pengetahuan saya di dunia F&B juga. Gak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah menggunakan kode referral saya di Ajaib. Karena tahun 2021 ini saya tidak menyangka saya mendapat mobil gratis, saya pernah bikin videonya di sebelah sini juga. Dan juga saya mendapatkan RDN senilai kurang lebih 90 juta setelah dipotong pajak. Semua itu tidak saya rencanakan, tapi berjalan begitu saja karena ada satu video saya yang bagaimana cara beli saham BRI itu ditonton banyak oleh kalian dan kalian menggunakan kode referral saya. Tanpa kalian, saya nggak mungkin mendapatkan itu semua. Thank you ya guys. Nah, kalau tadi saya sudah menceritakan perjalanan saya dari tahun 2020 sampai tahun 2021, berikutnya saya akan memberikan kabar baik buat kalian di tahun 2022 nantinya. Yang pertama adalah fitur membership. Fitur membership yang ada di channel YouTube ini adalah sebuah komunitas di mana kalian bisa bareng-bareng nabung saham bersama dengan saya. Saya sendiri sudah mulai dari tahun 2021 ini, udah sekitar 11 bulan menabung saham. Sengaja saya menyisihkan sebagian dari pendapatan saya, setiap bulan saya menabung saham. Kurang lebih ada 10 saham sekarang yang ada di portfolio saya dan harganya hanya 49.900 sebelum PPN, setelah PPN sekitar 55.000-an. Kenapa harganya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan tetangga? Pertama-tama saya berharap channel ini adalah sebuah komunitas agar kita bisa saling belajar, saya bisa saling sharing tentang pengalaman saya atau pengalaman yang saya belajar dari teman-teman saya, sharing kepada kalian, dan sekalian juga bisa sharing pengalaman kalian kepada semua yang ada di member ini. Yang kedua alasannya adalah supaya
fee daripada membership ini tidak membebankan investasi kalian. Mendingan uangnya kalian banyakkan untuk nabung saham daripada ikut course ini, ikut course itu, ya, dan juga mungkin ikut membership ini dan membership itu. Berikut adalah fitur-fitur yang akan kalian dapatkan benefitnya apabila kalian join di membership nabung saham ini. Yang pertama adalah kalian bisa secara terbuka melihat saya mengupdate portfolio saya setiap hari Senin secara konsisten. Ya, saya punya saham A, saham B, saham C, totalnya berapa lot, berapa rupiah, apakah kondisi sekarang lagi floating profit atau sekarang kondisinya lagi floating loss. Yang nomor dua adalah saya akan share kenapa saya beli saham A, kenapa saya jual saham B. Contohnya misalkan di tahun ini saya sudah profit sekitar 18-20% di saham PTBA, di saham BJBR, di saham PTRO, dan juga kenapa saya cut loss di saham WIM. Berikutnya juga ada akses khusus buat kalian para member untuk menonton video-video yang saya sudah siapkan kepada kalian agar kalian bisa belajar banyak tentang fundamental dan juga pengalaman-pengalaman saya di pasar saham yang tidak bisa diakses oleh penonton biasa. Tentunya saya sudah menyiapkan juga grup chat buat kita semua agar kita bisa saling komunikasi dua arah dan kita bisa saling sharing pengalaman kita di grup chat hanya untuk para member. Benefit yang terakhir kalian dapatkan di grup membership ini adalah sebuah event online yang saya akan adakan setiap bulannya, minimal 1 bulan sekali, di mana saya akan share pengalaman saya, di mana saya mungkin akan undang teman ke event ini agar kita bisa saling sharing. Kalian juga bisa share tentang portfolio kalian, kalian bisa menanyakan apapun di saat event tersebut. Berikutnya adalah harapan saya buat tahun 2022, di mana video hari ini saya bikin tanggal 23 Desember 2021, kondisi ISG sedang kurang baik, sedang lagi minus. Sama juga seperti portfolio saya yang lagi minus kurang lebih 3%-an. Tentu harapan saya untuk tahun 2022, ISG bisa dalam kondisi bullish dan juga portfolio saya juga bisa lebih hijau kembali. Tentu harapan lainnya adalah keluarga saya bisa sehat dan di bulan Juni nanti anak kedua saya bisa lahiran dengan lancar dan juga sehat. Harapan saya lainnya untuk tahun 2022 adalah saya bisa konsisten mengupload video 1 minggu minimal 3 hari dan memberikan konten edukasi yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. BTW, apabila kalian ada masukan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar kalian ingin belajar apa di channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 saya bisa mengundang teman-teman saya atau para narasumber yang bisa sharing pengalaman mereka di channel YouTube ini agar kita bisa saling belajar lebih banyak lagi di tahun 2022 nanti. Dan apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf dan di choose.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.